Selamat datang lagi di channel Motocam. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik ya cuy. Hari ini Motocam punya episode baru. Jadikan video ini pelajaran agar lebih bijak dan lebih waspada saat berkendara di jalan raya ya cuy. Dan jangan lupa juga untuk selalu cek kendaraan teman-teman sebelum berkendara. Dan yang tak kalah pentingnya, selalu berdoa sebelum berkendara cuy. Untuk teman-teman juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Motocam. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel-channel yang tertera di deskripsi cuy. Buat teman-teman yang ingin videonya masuk ke kompilasi Motocam, kalian bisa kirim videonya, link ada di deskripsi juga cuy. Oke, karena udah banyak ngomong juga, mari kita mulai. Wow. Niat mau cornering, rider ini malah keluar jalur dan nabrak pagar rumah. Untung saja untuk rider nggak ada luka yang serius, tapi untuk motor lumayan hancur cuy. Buat teman-teman selalu berhati-hati, kalau bisa jangan terlalu ngebut-ngebut lah ya. Ban, suspensi, sok nggak apa-apa kan? Wah anjay, nipis loh. Allah Akbar. Astaga. Si bapak yang kesini tadi yang hampir adu banteng karena menghindari lubang. Dan sepertinya si bapak nggak ada lampu atau mungkin lampunya kurang terang. Buat teman-teman yang ingin melihat video selengkapnya, langsung saja cek deskripsi di bawah ya. Sebelum melanjutkan video selanjutnya, Mimin ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga puasanya pol ya cuy. Penyebab terjadinya senggolan ini, rider Vixen ini meleng ke belakang dan mungkin tanpa dia sadari di depan ada tikungan dan ada Vixen lain yang di depannya. Tapi kelihatannya rider Vixen yang nabrak nggak apa-apa, soalnya teman-temannya nggak ada yang berhenti cuy. Buat teman-teman selalu fokus saat berkendara ya. Wiwiwiwai, aduh ade, aduh, bayarnya turun tidak malu cur. Oh iya. Daripada nggak ada pilihan kan gitu aja. Di depan ada mobil eh. Jangan tengah terus, nggak ada pilihan soal ini jalannya. Banyak mobil yang tengah kan di sini kan tuh. Ripuh aja lo bawa mobil. Tak nganu-nganu ya, teman. Buset dah. Kaget.
Nah guys, oke, okay. Sekarang saya mau ngirim sen kanan. Saya karena saya mobil ke kanan. Slow 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 di sini, sok riwuh. Alhamdulillah ditemenin sama mobil, jadi aman saya belok. Oke, okay. Apa nih? Wah, tabrakan boy. Wah anjir. Wah. Innalillahi. Kuat. Wah kencang boy ini. Gak tahu kronologi kecelakaannya seperti apa. Semoga untuk bapaknya gak ada luka yang parah ya. Buat teman-teman yang ingin melihat video selengkapnya, langsung saja cek deskripsi di bawah ya cuy. Aduh, ada X8 cuy. Ini biasanya kalau ini for speed most wanted the best nih. Anjay, keren banget cuy, X8. Tapi yang lebih booming itu X7 cuy. Iya, lagi aduh, the best. Lala, ambil kanan terus kiri langsung mesin kiri. Oke nih. Jadi ini perdana gue San Mori bareng teman-teman motovlogger Bekasi ya. Jadi sebelumnya itu gue belum ada teman-teman buat San Mori, gue masih sendiri kalau ngevlog ya kan. Sekarang gue udah dapat. Ampun, udah kenal potnya. Jadi sekarang udah dapat teman-teman buat San Mori bareng ya. Wah, crash. Eh. Halo bang. Astagfirullahaladzim. Mana nih tadi yang gue tabrak? Bang, sorry ya, nggak tadi. Induk kilometer 6 ke UMB. Oh, jadi mulai Pak Anam kawanlah ih kawa ke UMB Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang di Handil Bakti. Maka bagus warna ini ngaran disanyar nih. Mantap juga bang. Ini menguning jalan ngaran para kampus. Astagfirullahaladzim. Di sini Scoopy yang kuning mau belok ke kanan, tapi langsung main potong aja dan mungkin gak nyalain sen juga cuy. Bukannya bantu, Scoopy yang kuning malah tancap gas begitu aja. Buat teman-teman yang ingin lihat video selengkapnya, langsung saja cek deskripsi di bawah ya. Hey, bantu boy. Kawanan. Walah, tapi ya. Ayo. Motor apa tuh man? Kok aku jadi penasaran ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengizinkan videonya untuk tayang di sini, dan buat kalian yang ingin menonton video selengkapnya cek aja di deskripsi ya, dan jangan lupa subscribe tentunya. Jadi mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi di video kompilasi selanjutnya. See you next video dan Motocamp pamit.